dengan menjemput YB Rafizi Ramli untuk menyampaikan ucapannya dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Tachahau. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani afqahu qawli. Saudara Pusi Majlis, Saudara Asrul, Ketua Angkatan Muda Pulau Pinang dan juga penyelaras Dun Bertam yang jadi tuan rumah untuk menganjurkan dialog dengan veteran. Saya sebut balik ini sebab ramai yang tengok dekat luar dan diorang kenali sebab suara, kalau duduk depan tadi dia sound tak elok. Ni okey ke, boleh dengar ke? Sahabat-sahabat Datuk Saifuddin Nasution, Setius Agung Keadilan, Abang Zizan, Perwira, saya lupa dah apa nama tu, PNM, Perwira. Saya dalam dia punya usrah PNM, tapi lah ni usrah dalam WhatsApp, okay, banyak lah. Perwira Negara Malaysia, saya kenal Abang Zizan lama dah, 5-6 tahun. Major Zaidi, daripada Pejabat Ketua Menteri, yang saya hormati, Ustaz Mahasdi juga, penyelaras bagi Dun Pinang Tunggal. Kita ada banyak daripada veteran, daripada aktivis parti, daripada sahabat, saudara-saudari sekalian. Hari ini sepatutnya jadi dialog. No? Jadi saya ada masa lama mana untuk bercakap ni? Dialog. Kau nak suruh aku cakap lama mana? 5 jam? 6 jam? Ya, jadi saya bagi mungkin dalam, bagi saya dalam 30-40 minit, saya cuba sentuh seberapa banyak mengenai tentera, veteran semua. Kemudian kalau ada yang masih lagi belum saya sentuh, anda boleh tanya masa dialog nanti tak. Kita sekarang pukul 5.30, insyaAllah saya ingat paling lama mungkin 6.30. Saya sebenarnya tak pernah berniat untuk cerita pasal tentera lah, saya bukan tentera. Saya masa sekolah dulu, saya paling dekat dengan tentera pun saya dalam pancaragam tentera. Ha. Saya main band tentera, military band. Kadet pun aku tidak. Cuma saya menantu tentera lah. Pak mentua saya ialah, saya ingat antara yang batch paling awal military intelligence officer lah, MIO. Sepupu saya juga lama dalam tentera. Saya ingat lah tenang kena kot, dia tanya. Saya tak ingat, dia dah lah tenang kenal ataupun kenal, saya tak ingat. Tapi dia accident yang dekat Dungun sebab dia duk pulang daripada KL ke Gong Kedak, pun sepupu. Jadi dari segi itu, adalah sedikit sebanyak, mudah untuk saya faham sedikit sebanyak mengenai tentera. Datuk Rashid, Timbalan Ketua Menteri datang, dia lambai dia jauh. Dari segi soal hal ehwal tentera ni, sebenarnya secara kebetulan, saya kalau boleh tak nak ambil, tak nak cerita pasal semua lah, sebab kalau saya salah cakap, saya kena tangkap. Kalau saya salah cakap, saya kena saman. Jadi, kepakaran saya dalam bidang kewangan, saya cerita pasal kewangan, nak cerita napang saya tak tahu mana. Jadi sebab itu sebelum ini saya elakkan bercakap pasal tentera ni, tetapi ada 2-3 perkara yang melibatkan kebajikan, terutamanya orang ialah veteran ni orang susah sebenarnya lah. Kalau dah sendiri tu kita tak payah bela sangat. Dalam banyak-banyak kumpulan dan golongan dalam Malaysia, veteran tentera lagi tua dia, ini memang tentera, dia budak RMC dulu ni, budak dia. Walaupun dia tak jadi tentera, ya tak? Daripada Royal Military College. Jadi kalau kita bercakap mengenai kebajikan keseluruhan rakyat, kita tahu ada 2-3 kumpulan rakyat yang memang susah. Orang-orang susah yang memang miskin tu kita tahu, ya tak?
Tapi salah satu kumpulan yang bila kita tengok tu kita tak boleh lari ialah kumpulan veteran tentera. Veteran tentera ada skim yang berlainan. Masuk zaman dulu lain, tiba-tiba dia tukar skim. Yang ini dapat pencen macam ni, yang itu. Jadi lebih banyak saya baca, lebih banyak saya tengok. Memang saya rasa dalam banyak-banyak kumpulan ini, antara yang paling ialah paling bermasalah lah dari segi dia terpinggir, kumpulan tentera. Bukan sebab politik, bukan sebab apa-apa. Mula apa itu pun pengetahuan saya lah. Cuma saya mula kena seret ni sebab cerita pencen. Sedari-sedari semua tahu lah, pakcik-pakcik tahu. Cerita pencen. Orang kat luar bila saya sebut pencen, general-general yang duduk di dalam lembaga tabung angkatan tentera ni marah. Dia kata, ni tipu ni. Dia bohong sebab ni bukan pencen ni. Orang biasa, orang kampung, dia tak faham beza antara gratuity, beza antara pencen ni, dia tak faham. Kebanyakan daripada anggota tentera, veteran, dia bukan berpangkat, maka dia tak dapat pencen bulanan macam yang orang faham pencen ini. Macam cikgu ke, macam kaki tangan kerajaan, yang itu bila sebut pencen, betul lah dapat bayar bulan-bulan. Tapi sebahagian besar daripada veteran, dia hanya bergantung kepada caruman di dalam lembaga tabung angkatan tentera. Dia kena potong 10%, kerajaan sumbang 15%. Kalau habis dia tamat perkhidmatan, dia dapat sekaligus wang itu. Itu wang pencen dia lah. Sebab lepas itu, tak ada lah. Dia tak ada pendapatan. Yang itu je lah ada. Kalau saya nak cerita, gratuity gini orang tak faham. Jadi, pencen bagi saya, termasuklah juga yang melibatkan bayaran caruman daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Jadi tahun 2016 lah, tahun lepas dah, saya mula dapat banyak Facebook lah, orang email lah, banyak veteran ataupun anak-anak dia kan, yang beritahu bahawa dia sendiri ataupun ayah dia, dia lambat dapat bayaran pencen caruman tu bila dia tamat perkhidmatan. Sepatutnya kalau LTAT kata akan dibayar dalam 24 jam. Itu LTAT kata tak? Masalahnya tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu saya dapat komplain ni, kadang-kadang 6 bulan tak dapat. Ada yang setahun tak dapat. Jadi mula saya buat tak tahulah. Orang datang ke pejabat di pandan, saya kata saya bukan hal tentera ni, bukan saya lah, kena cari orang lain lah sebab saya hal lain. Tak? Jadi tak boleh lah nanti orang kata saya bolot semua dia nak cakap lah. Jadi benda tu berlarutan sampai 6-7 bulan sebenarnya. Sampailah bulan 4 2016. Ada satu kumpulan yang besar daripada Lumut. Kebetulan ahli parlimen Lumut daripada Keadilan ialah mantan Laksmana pertama lah. Tuan Haji Imran ni dulu dia memang pengarah logistik kat situ. Jadi dia ramailah budak-budak yang Navy yang dulu. Jadi bila dah 70 orang lebih dan cerita tu, maksudnya dia punya terdesak tu dah teruk lah. Ada yang jual motor, ada yang rumah tak boleh bayar. Maksudnya yang saya duk dengar 6-7 bulan itu bukan reka-reka lah. Kalau seorang-seorang beritahu, saya boleh kata, tak apalah, pilah jumpa orang lain lah. Tapi kalau dah 70 orang beritahu, dan dia duk beritahu, kereta pun dah kena tarik, motor pun tak ada. Saya kata ke Laksmana Imran, saya kata, tak apalah, nanti saya tanya. Jadi dia bermula dengan saya tanya. Saya tanya Menteri Pertahanan dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Saya kata, kenapa tak bayar? Ada masalah ke? Saya berhak tanya, saya kata, sebab saya tahu Lembaga Tabung Angkatan Tentera ini terlibat dengan 1MDB. Kerana kamu tolong buat projek 1MDB. Saya nak tanya, ni lambat bayar ni, ni sebab wang Tabung Angkatan Tentera tersangkut dengan bayaran 1MDB ke? Saya tanya, saya dah tahu dah. Tapi saya tanya lah tak? Saya tanya itu sepatutnya supaya kita tahu dalam Lembaga Tabung Angkatan Tentera ni banyaknya general. Semua yang
Pakcik-makcik veteran ini semua dulu, kalau jeneral kata lompat, lompat lah. Suruh pergi tembak, tembak lah masa tu. Sepatutnya dia yang masuk, aku tak masuk hutan. Yang masuk hutannya jeneral-jeneral ni tak. Sepatutnya saya tanya dengan baik, jeneral ni faham lah, ini budak-budak kamu. Dia dulu ni, kalau jeneral ni dia jaga, tak tahu. Jeneral jaga apa? Battalion. Tak tahu dah. Kalau jeneral ni ada berapa orang bawah dia? 500-600. Dia tahu budak-budak ni masa dia jadi askar dulu, umur 20-25 lah. Ambil budak kampung pergi, suruh lompat-lompat masuk hutan, masuk hutan. Fahamlah, kalau budak-budak ni dah tua lah sekarang, umur 40 ni dah. Anak dah, tingkatan pun ada, sekolah menengah pun ada. Hak dia untuk dia dapat wang caruman dia, kalau kamu tak bagi, mestilah susah. Saya tanya jeneral sebab dalam lembaga tabung angkatan tentera tu sebahagian besarnya jeneral. Jawapan LTAT dia maki saya, dia kata saya bohong, dia saman, nak saman saya. Saya cari gaduh dengan saya, payahlah, saya memang kaki gaduh. Esok saya tanya lagi, ni bila kamu dah bayar ni? Sebab saya tahu, saya dah kira, saya kata, kamu buat projek dengan 1MDB, bagi Sungai Besi, ambil duit, saya tahu, bayar je lah saya kata, saya tak nak panjangkan benda ni. Sebab orang duk tanya saya ni, dia nafikan lagi. Hari ketiga saya beritahu lah. Saya ada dokumen, saya kata, kalau tidak saya tak tanya lah. Saya tahu berapa banyak duit LTAT melalui anak syarikat semua ini, saya tahu lama mana sangkut, saya tahu berapa banyak tak bayar. Dia tak ngaku lagi. Minggu depan saya tunjuklah. Lepas tunjuk tu memang betul lah. Tak sampai seminggu dia bayar. Tapi lepas itu dia tangkap lah dah. Yang lain tu tak apalah, semua orang dah tahu dah. Dia nak tunjukkan begini ya. Kita veteran ni kita ada berapa? 500 ribu paling kurang. Daripada zaman dulu sampai sekarang lah. 500 ribu orang paling kurang lah veteran tentera ada. Yang masih lagi ada. Kalau veteran tentera, seorang isteri, empat orang anak lah. Kira satu keluarga ni empat lah. Dah 1 juta. Dah kalau ada yang bini 2, bini 3, anak 10 semua. Maksudnya, veteran tentera ini sebenarnya lebih besar daripada orang felda. Dari segi kuasa dan pengaruh veteran tentera. Dari segi ramainya, veteran tentera ni jauh lebih ramai daripada felda ke? Jauh lebih ramai daripada kumpulan-kumpulan yang UMNO duk tumpu ni duk jaga. Sebab yang kita kira kasar saja 500 ribu, kalau satu keluarga 5-6 orang, 3 juta. Dan mereka ini, dia kira tentera lah tak? Orang suruh pergi kiri, dia pergi kiri. Orang suruh kanan, dia kanan je tak? Dulu tak apalah. Sekarang ni keadaan makin susah. Sebab kalau yang angkat tinggi semua sempat kerja tak apalah. Ada yang dulu-dulu pencen 300 ada lagi tak? Ada. Ada. Ada yang zaman 60-an pergi Kongo, dia pergi Kongo masa tu mungkin kita wang tak banyak, jadi tak boleh bayar banyak, tapi dijanjikan sebagai pertukaran dia dulu tinggal kampung pergi Kongo. Pakcik tahu tak Kongo tu macam mana? Saya pun tak tahu, saya tak pernah pergi. Tapi Kongo tu memang dulu betul lah. Tahun 60-an ada. Mereka sudah tentu dijanjikan atau paling kurang berhak dapat beberapa benda yang lebih lah. Saya di kawasan saya pandan, ada Haji Yunus lah. Saya tak tahu pangkat dia bila besar lah. Tapi dia kaki palsu lah. Dia kaki palsu sebab dia bertempur dengan komunis. Saya ingat dia kena bom lah. Jadi memang daripada 70-an lagi dengan kaki palsu lah. Ada ramai orang macam ini yang hanya dia hanya dibela masa dia kena tu muda tu adalah sikit dapat pampasan sikit semua dah. Lepas tu macam tu sampai sekarang tak dapat apa. Saya duduk dengan dia, tanya dia. Dia kata, ya lah tiap-tiap kali tahun ada apa nama ni hari pahlawan. Kami segak lah duduk kat situ pahlawan ni tak. Tapi duduk tengah pandang macam tu, bersalam habislah balik lah. Tak ada lah. Kaki palsu je lah ada lah. Dulu tak apa, kita miskin. Faham lah, kita miskin dulu dah. Dan ni kita kaya, sangat kaya.
Kayanya kita sampai Najib pergi jumpa Presiden Amerika. Nak ambil duit, aku kaya nak tolong kau. Eh, kau orang sana kau boleh tolong, sini kau tak boleh tolong. Payah lah dah. Orang di luar, bila saya cerita pasal tentera ni, ramai yang marah sebenarnya. Ramai yang marah. Dia kata, buat apa? Duk sibuk buang masa cerita pasal veteran ni, dia orang ni lah yang duk undi UMNO. Kamu tolong pun bukan buat apa-apa, rugi saja, dia kata. Cerita tolong semua tu, cerita nak undi siapa tu, itu hak pakcik lah sebenarnya. Saya tak boleh. Cerita saya kena bawa untuk bersuara itu memang itu amanah tanggungjawab. Itu bukan cerita pakcik nak undi kita ke apa. Itu saya jawab dengan Allah kemudian lah. Tetapi saya nak sebut, dalam 60 tahun kita merdeka dan jadi kaya raya semua macam ini, orang lain jauh ke depan. Kaki tangan awam lain ada yang gaji RM80,000 sebulan. Ni yang saya duduk sibuk bising sekarang ni kaki tolong bawa beg mahal si Rosmah ni. Dia kerja dia maki orang tiap-tiap tahun. Eh gaji dia Jusasi. Eh M48. Tapi campur-campur semua paling kurang hanya dengan bawa beg Rosmah saya ingat RM15,000-16,000 macam tu lah. Yang kaki palsu, yang dulu duduk hutan betul-betul lawan komunis, habis macam tu je lah. Jadi bukan saja soal yang baru ni dia lambat dapat semua. Ini cerita 60 tahun makin tua oleh kerana dulu tak ada orang nak bersuara. Pakcik tak penting lah. Dia tengok yang baru ni lah. Kalau dia rasa yang ini tengah marah, dia bagi yang ini je lah. Ni yang lebih 60-40 tahun tu nasib kamu lah. Kongo tak Kongo. Jadi sebab itu kita ada masalah yang besar. Buat macam mana pun kalau main koyak kat sini, tampal kat sini, koyak sini, tampal kat sini, kita akan terus berada dalam keadaan ada orang yang terus terpinggir dan tak adil kat dia. Budak yang baru masuk mungkin hanya kerana dia masuk satu tahun lebih lambat. Pakcik umur 60, ada kawan pakcik umur 58. Sebab dia muda 2 tahun, dia masuk skim baru, dia dapat jauh lagi tinggi daripada pakcik. Padahal pakcik buat kerjasama je. Berlaku. Orang luar, rakyat Malaysia tak tahu macam itu. Dia kata, buat apalah askar ni bising-bising. Tapi sebenarnya, oleh kerana askar ni, veteran ni, dia taat. Dia askar. Orang suruh kiri, dia kiri. Orang suruh kanan, dia kanan. Maka selama 60 tahun, banyak benda ini menghasilkan banyak benda tak adil. Kumpulan tu tak adil, kumpulan ni tak adil dan lain-lain. Itu secara keseluruhan. Sekarang ni jadi lebih teruk sebab dengan segala yang berlaku, wang tentera sendiri pun sekarang ni dah dalam bahaya. Dalam bila semua ini berlaku, bila kerajaan makin kurang wang, perkara yang kita tak payah cerita, benda yang selama ini sepatutnya diberikan kepada veteran, benda yang patut ada sekarang ni pun tak tentu veteran akan dapat. Jadi akhirnya, kalau kita tak tumpu dan cari jalan yang adil kepada semua, maka veteran tentera ni dia akan terus jadi bola kena sepak. Dekat pilihan raya, pakcik kena lambung. Dekat pilihan raya akan ada satu perhimpunan raksasa untuk menghargai veteran. Oh, masa tu je lah. Janji macam-macam, habis tu nasib kamu lah, balik kamu balik lah. Dulu 2013, Abang Azizan dah sebut dah, masa tu dekat Bukit Jalil dah. Saya tahu yang tahun ini dah, yang tahun ini, saya ada kaki mana-mana. Saya sepatutnya, kalau saya bukan jadi ahli politik ataupun accountant, cita-cita sebenar saya nak jadi panglima tentera sebenarnya. Tapi selalunya tak jadi dah. Jadi kita ada spy kaki ni, saya ada semua dah. Saya tahu contohnya, tahun ini bila dia nak buat perhimpunan ya, yang dia kumpul, buat kat Seri Kembangan lah. Ada orang pergi yang kat Seri Kembangan tu. Saya tak pergilah, spy saya dia pergilah. Dia mula-mula nak buat di Putrajaya, sop-sop ni, panggil semua, saya tahu. Tapi dia sendiri pun, jeneral-jeneral yang duk baik dengan Datuk Seri Najib ni pun tak yakin. Kerana dia tahu banyak benda ni, janji tak bagi, cakap saja, dok ulang-ulang lepas pilihan raya 2013 dulu tak bagi lagi, janji lagi. Akhirnya saya tahu sebab dia tak yakinlah dia buat dekat Seri Kembangan. Ingat tak? Yang dia buat dekat The Mines ke apa? Masa itu pun banyak lagi veteran yang husnuzan lah. Ya kita bersangka baik lah ni biar betul.
Datuk Seri Najib kata dia nak bagi, nak tolong dan nak selesaikan semua rintihan veteran ni, terutamanya yang tak ada pencen, saya tahu. Jadi saya tanya juga, abang ni bukan marah Najib? Oh, dah lah, saya pergi lah dengar dulu. Dia pergi lah dengar. Balik tu dia maki berkarung-karung, aku pula kena dengar. Sebab ramai pergi, walaupun tak boleh lah ratus-ratus ribu yang macam Najib nak, adalah 5-6 ribu, itu dah. Dia tunggu, dia ingat Najib akan umumkan pencen kepada pesara tentera veteran yang tidak ada apa-apa perlindungan. Duit LTAT tu lama mana dah habis dah, tak ada dah. Dia tak bagi pencen lah, ha? Dia umum apa dah? Dia umum 1,200 dah. 1,200 umum kepada, saya ingat kepada yang umur 60 tahun ke atas dah. Bukan semua lah. Campur tolak, campur tolak, campur dengan BRIM gitu lebih kurang sama. Tak ada apa, umum saja. Tak ada pencen. Dia juga umum, dia kata, oleh kerana sekarang ni payah sangat nak pergi haji. Maka, ni ada. Ada orang mau balik haji yang veteran tentera tak? Okey ya? Ada, Pak, Pakcik, ada dengar-dengar cerita tak pasal veteran haji pergi veteran pergi haji ni? Ada cerita baru sebenarnya. Ada dengar? Ha, ni saya nak cerita. Najib umum yang bulan 3 apa ni ke apa? Yang baru ni 5-6 bulan lepas dah. Yalah yang dia umum 1,200 semua tu yang macam itu tu semua orang dah tahu dah. Dia juga umum bahawa untuk menghargai jasa dan sumbangan pengorbanan veteran ini, oleh kerana sekarang ni payah sangat nak pergi haji. Kalau daftar, kena mati hidup semula baru dapat masuk pergi haji dah. 60 tahun, 70 tahun. Jadi, kerajaan kata akan ada sejumlah kuota yang akan diberikan melalui Jabatan Veteran supaya veteran-veteran yang layak boleh pergi haji dengan fast track lah, kira laju lah tak? Adalah hamba Allah kawan kita ni yang dapat gaji macam itu, dia minta lah. Dia dapat last minute lah, dapat notis lah. Sebelum dia pergi haji, dia hantar email kat saya, dia kata, YB, saya nak cerita ni. Dia cerita lah, latar belakang dia, dia nak pergi haji semua, jadi bila umum dia minta lah. Dia kata, tolong beritahu kepada veteran, tanya ni, tanya lembaga tabung haji, tanya LTAT, kenapa dia yang dapat pergi haji melalui Jabatan Veteran itu, dia kena bayar RM5,000 lebih. Orang yang pergi biasa beratur ni, RM9,900 lebih kurang tak? Ha. Yang pergi melalui kuota veteran tu kena bayar RM15,000. Ada je dia kena. Ada je dia kena. Dah takkanlah dia dah tunggu lama, dah dapat notis minggu ni, takkan kata, tak nak pergilah sebab aku kena bayar lebih. Dia pergilah, tapi kepala otak kau nak tolong. Dia buat duit lagi adalah. Saya berani cakap ni, kalau saya tipu, esok dia tangkap saya. Sebab memang betul. Saya kata, pakcik tak apalah, mam pergi haji dulu, nanti saya cakap, dah, ni dah habis musim haji ni, saya cakap. Dia umum, dia kata, untuk menghargai veteran ni, oh, boleh bagi. Ada juga dia kena. Kemudian yang terakhir pasal yang terakhir ini pasal perkembangan yang Datuk Seri Najib dia umum-umum pasal veteran ni yang dalam sidang parlimen yang terakhir bulan 7 baru ni lah. Pumpak-pumpak tak ada benar semua, saya biasalah kita masuk parlimen kita tengok apa dia nak bentang minggu ni. Ramai orang tak tahu dia sebenarnya masuk parlimen, ahli parlimen ni terutamanya pembangkang macam kami ni nak masuk parlimen, nak berdebat ni, dia macam perang, macam pakcik-pakcik lah. Sebab kami tak tahu natang apa yang dia nak bentang esok ni. Dia masuk pakai senapang. Apa dia nak bentang ni? Dia bukan macam kita tahu dah, sebulan dah tahu lah. Kerajaan akan membentangkan rang undang-undang 1, 2, 3. Boleh bersedia? Dah. Masuk, kalau pagi tu dia letak pagi tu lah. Ya Allah, mana dah nak baca semua ni? Jadi biasalah saya tengok, saya sebab saya tak ada lah nak kacau semua, saya hanya kacau yang saya berminat je lah. Saya masuk minggu pertama, tak ada benda-benda lah. Minggu kedua pasal teksi, saya bising pasal teksi. Minggu ketiga tak ada apa sebab, minggu empat awal-awal tak ada apa sangat. Jadi hari, dia hari terakhir hari Khamis. Hari Rabu tu tak ada apa semua kan.
Petang Rabu tu, dia keluar, dia panggil atau cara dewan, dia keluar untuk hari esok yang terakhir. Eh, ada pindaan akta lembaga tabung angkatan tentera. Baru hari tu keluar. Saya kata, tak apa lah, tak apa. Saya tahu. Jadi saya kata selalunya, perbahasan satu pindaan akta ni, paling kurang 2-3 hari lah. Tambah saya ingat ni yang pasal lembaga tabung angkatan tentera ni dalam keadaan tentera duk marah kepada Datuk Seri Najib ni. Saya ingat tak apalah, ni panjang sikit lah. Jadi saya kata tak apa. Bagi orang dia mula debat pukul 12. Tengah hari. Berhenti pukul 1, sambung balik 2:30. Jadi saya kata dekat kawan-kawan kat parlimen, tak, saya ada sangkut satu benda ni. Tak apa, teruskan dulu, saya akan berbahas pukul 2:30 bila saya balik. Tahan dulu. Saya pun biasalah. Tiba-tiba, semua dia kata, cepat masuk, nak habis. Saya masuk 2:30, speaker kata, dewan dah buat keputusan, tak ada perbahasan lepas ni dah. Dah habis dah. Perbahasan kepala otak kau, baru seorang bercakap. Sedangkan itu pindaan yang paling penting yang saya nak sebut sikit ni pasal dia kata lepas ini lembaga tabung angkatan tentera akan bagi pencen. Dia kena lagi lepas ni tak? Saya masuk susah payah aku datang jauh. Allah tak boleh berbahas pula. Saya pun bangunlah kata. Saya kata, Datuk Seri Yang Dipertua, saya minta sedikit pelepasan. Saya tahu Dewan dah buat keputusan, Datuk Seri Yang Dipertua dah buat keputusan tak boleh dah bahas. Saya minta 5 minit je untuk saya bercakap. Yang Dipertua tahu saya ini memang tak makan saman. Kau tidak kecoh, dia kata tak apalah 5 minit nak. Dan saya selalunya, kalau saya kata 5 minit. Jadi 5 minit je lah yang saya sempat berbahas itu. Sempatlah saya sentuh sikit-sikit. Cuma saya kata tak apalah Datuk Seri Yang Dipertua. Sebab Dewan tak bagi saya berbahas dekat dalam. Aku berbahas kat luar lah lepas ni. Sebab pindaan LTAT hari itu, dalam saya tahu dalam niat sebenar Datuk Seri Najib ialah untuk kononnya bagi gambaran kepada veteran yang sedia ada sekarang dan veteran ni yang dah veteran, maksudnya veteran tu yang sedia ada ni yang nak tamat pengamatan ada. Yang veteran ni pun ingat, Allah apa lagi pakatan duk bising ni, kan Datuk Seri Najib dah pindah nak bagi pencen. Pindaan yang dibuat itu adalah cukup berbahaya. Lebih berbahaya daripada sebab saya kena masuk jatuh hukuman 18 bulan. Kalau kita kata sebelum ini, wang LTAT tersangkut dalam 1MDB itu bahaya sampai lambat bayar orang, pindaan baru ni jauh lebih bahaya. Dia nak bagi gambaran kononnya dia okey, tapi yang dipindah itu lebih bahaya sebab dia begini. Berapa orang yang dah tahu secara terperinci ni pasal kononnya, akta sudah dipindah, lepas ini veteran tentera yang baru akan dapat pencen. Berapa orang yang tahu secara terperinci? Dia pindah begini ya. Dia pindah akta dengan menambah bahawa lembaga tabung angkatan tentera akan menawarkan satu. Sepuluh tahun, keluar itu maka dia dibayar sekaligus macam sekarang. Ataupun pegawai tinggi tentera yang ada pencen bulanan. Pencen yang kita faham ataupun kaki tangan pegawai tinggi yang dapat pencen sekarang ni ataupun menteri ke tak,
ataupun ahli parlimen macam kami, no, dia tertakluk kepada gaji akhir kita masa kita bersara. Gaji akhir kita, katakanlah kalau general dia pangkat apa-apa, gaji akhir dia RM20,000 dah gaji pokok. Maka selepas dia dah berkhidmat 60 bulan sekian-sekian ini, maka dia akan dapat 60% daripada gaji akhir dia. Jadi kalau RM20,000, dia dapat RM12,000 sebulan lah pencen. RM12,000 sampai dia mati. Okeylah. Pencen dalam pemahaman rakyat kita terutamanya lah ni, angkatan tentera yang dia mungkin tidak diberi pendedahan. Bukan bidang dia, dia bukan kewangan. Itulah pencen tak? Pencen yang pindaan dalam lembaga tabung angkatan tentera yang lepas ini akan ditawarkan. Ini bukan cerita veteran lagi ni. Ini cerita masa depan pencen ni tak? Pencen ini bukan macam itu. Pencen ini maknanya begini. Kamu ada pilihan. Kamu 10% caruman kamu campur 15% caruman kamu melabur tiap-tiap tahun dapat untung yang LTAT terangkan, umumkan 6% ke 7% ke. Tamat kamu berkhidmat 10 tahun ke 12 tahun ke, jumlah itu sekarang kamu ambil sekaligus RM100,000. Dah. Ataupun kamu boleh dapat pencen bulanan sampai kamu mati, tetapi pencen bulanan itu diperolehi dan maka pencen, berapa pencen dapat bulanan itu tertakluk kepada wang yang pakcik ada masa itu dan dilaburkan. Ha? Jadi contohnya, saya kira, aku dah lupa dah, saya duk kira semua dah. Saya beri contoh. Kalau pakcik ada RM150,000, lepas dah apa nama ni, melabur, dah caruman ni sampai 12 tahun semua, kata-kata RM150,000 dah. RM150,000 itu, LTAT akan ambil, akan melabur dalam saham insurans semualah, pumpak-pumpak saham sini. Dia kata kalau RM150,000 ni, dia tengok pakcik ni. Dia kata, kamu umur 45, kamu ni zat okok banyak. Lepas tu sakit gaut pula tu, sekian. Dia tak cakap kat kita lah, dalam dia menawarkan skim tu, dia tengok macam isu dah lah. Dia tengok 45 tahun, gaut lah, gini-gini. Dia kata, dirasakan, actuary rasa, Mahmat ni akan mati umur 60 tahun. Jadi, kita ada 15 tahun untuk bayar bulanan dia. Okay? RM150,000 tadi tu, kemudian dikira balik, untuk bayar 15 tahun, pencen tiap-tiap bulan tu, pada tolak ini tolak, berapa dah? Jadi bergantunglah. Saya dah beritahu dalam parlimen kepada Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Johari Baharum bahawa paling hebat pun berdasarkan kepada prestasi pelaburan LTAT dalam 4-5 tahun yang lepas, paling hebat pun kalau contohnya gaji bersara seorang sarjan apa, katakanlah 3-4 ribu, dia hanya dapat dalam 20-30% je. Kalau dia bersara gaji 3,000, dia dapat dalam mungkin 400 macam tu. Dia bukan yang 60% macam dulu dah. Saya kata itu dah satu dah, tak baik. Beritahulah betul-betul, kamu duk sebut pencen ini. Kalau saya tak buat bising macam ni, saya yakin Najib dah umum dah. Kita sekarang akan membayar pencen. Tentera bukan tahu apa, yeay dapat pencen, pergi undi dia. Bukan pencen macam itu yang 60%. Dia bergantung kepada melabur, kira-kira semua, kalau tolak-tolak semua, berapa yang kami boleh bayar kepada kamu dengan RM150,000 dilaburkan 15 tahun sampai kamu mati, dapat gini-gini. Saya dah kira secara puratanya 20-30% saja daripada yang gaji akhir. Maksudnya separuh daripada pencen yang disebut pencen-pencen yang kita faham. Itu tak apa lagi, saya kata ke Menteri. Tak apa lagi, saya faham lah. Benda tu benda biasa lah. Itulah yang dipanggil sebagai annuity. Bukan gratuity, annuity. Dalam pindaan untuk membolehkan lembaga tabung angkatan tentera menawarkan pencen skim annuity, dia panggil. Tak apa lah, memang di mana-mana macam tu. Cuma yang ini saya kata dekat Menteri. Saya kata, Menteri, sementara saya faham lah, ini semua benda yang pernah ditawarkan di tempat lain. Bukanlah benda baru, semua kan? Cuma saya bimbang.
Kerana sedikit pun dia tidak ada komitmen baru atau sumbangan baru daripada kerajaan kepada tentera. Ini ambil wang tentera, wang veteran, kamu pilih bu. Lepas tu kamu kata kamu bagi pencen. Kepala otak kamu pencen, duit dia. Tak ada kena-mengena dengan duit kerajaan, duit dia. Tolak pula tu, kos pelaburan semua dah. Itu pun tak apa lagi. Saya kata kalau berdasarkan prestasi LTAT, melabur dalam 4-5 tahun kebelakangan ini, saya bimbang. Kamu ambil duit LTAT, kamu pergi melabur dalam 1MDB. Kamu ambil duit LTAT, melabur punya melabur, rugi sana, rugi sini. Saya tanya, yang rugi 160 juta, tak jawab sampai hari ini. Saya tanya, kenapa tahun lepas LTAT menunjukkan kadar pulangan paling rendah 6%, paling rendah dalam sejarah LTAT sejak 1972. Tak jawab. Saya kata yang 30-40% saya kira itu, itu kalau LTAT kekal melabur dengan baik, dapat keuntungan yang baik. Eh, kalau LTAT akan masa datang lah, 5 tahun lagi, dia pergi bubuh duit ni dalam Pak Mantelo. Dia pergi bubuh duit orang pencen ni, veteran ni, dia pergi bubuh, dia beli yang tak apa-apa, bukan 1MDB dah. 5MDB, 6MDB. Habislah duit, tak ada pencen lah. Paling kurang sebelum ni dia dapat RM150,000. Yalah, apa jadi lepas tu, paling kurang dia bertanggungjawab. Kamu menawarkan skim annuity yang kamu panggil pencen ini, dalam keadaan sampai hari ini, kerajaan, baik LTAT, baik general-general ni, masih lagi belum berterus terang dengan veteran semua ni, sudah tentulah kita takut. Ini, itu keadaan dia sekarang. Maksudnya, saya nak sentuh yang lain sikit-sikit, ya? Betul saya nak serahkan kepada kita, buat ada soalan. Maksudnya begini, saya tak nampaklah ada keikhlasan untuk betul-betul cari jalan macam mana nak tolong veteran. Pakcik yang dah lama, macam pak mentua saya, umur 74 dah, memang tak dapat. Memang tak payah fikirlah. Saya kata, tak payahlah ya, tak payah fikirlah. Memang tak dapat apa-apa pun, tak payah. Tapi yang baru ni, yang nak bersara, nak tamat perkhidmatan 2-3 tahun, itu pun dalam keadaan negara kita, ada wang, ada banyak benda yang dia boleh dibuatkan. Bukan macam dulu dah. Dia tak ada keikhlasan pun untuk cari jalan, macam mana nak selesaikan benda ini dengan betul-betul ikhlas. Tak. Dia masih lagi nak kona putar sana sini. Tak. Last kali macam ni. Sebab yang lain, tu saya tak boleh cerita lah. Sedara-sedari pakcik-pakcik faham sendiri dah tahu sebenarnya dah. Yang veterannya pakcik-pakcik bukan aku. Ha. Cuma saya nak beritahu macam ni. Kalau orang tanya saya, YB duduk bising-bising semua ni dah. Apa sangat? Kalau kamu jadi kerajaan, kamu boleh buat apa? Saya tak boleh nak janji macam, saya pun tak bertanding lepas ni. Saya pun jadi veteran, veteran MP lepas ni. Ha? Ahli parlimen veteran. Tak? Saya nak janji lain-lain tu tak boleh. Tapi saya boleh bagi gambaran begini. Kalau kerajaan tu ikhlas, tak? Dan dia betul-betul hargai, betul jasa tentera kita, yang dulu dan yang baru. Kalau saya ada anak, anak lelaki tak? Anak lelaki saya pergi masuk tentera pula tak? Kamu ambil anak aku, kamu pergi hantar dia, nyawa dia terancam tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari kalau ada perang, paling kurang kamu layanlah dengan baik sikit. Kita tak minta emas pun apa, tapi yalah, Malaysia kali terakhir berperang, bertempur, betul lah. Sampai ke 1990 tak? Lepas tu ada perjanjian lah, tak ada lah. Betul lah. Sekarang ini orang tak nampak lah pasal tentera veteran ni sebab kita tak berperang. Bolehlah kata Allah bising, dia bukan buat apa pun, duduk goyang kaki je situ. Sebab itu tentera semua gemuk. Ha, ada orang kata macam tu. Sekarang sebab kita tak berperang. Kalau kita berperang, kamu ambil yang anak aku, masa tu saya tua katakan 10-20 tahun, na'uzubillah. Tapi katakanlah tak, kamu ambil anak aku, dah lah anak saya seorang je lelaki. Katakan, dia pergi masuk askar pula, dia nak pergi berperang pula. Tiap-tiap hari dia ada risiko dia mati. Yalah, kalau dia mati satu hal lah. Kalau dia tak mati balik, kamu layan dia macam tikar buruk. Mestilah kita marah. Jadi paling kurang, kerajaan mesti ada. Mana-mana kerajaan lah, tak kisahlah. Pakatan, kau barisan, mana-mana. Kamu ni kena berlaku adil. Ha.
Kamu ambil anak orang, muda-muda lagi, kamu hantar di atas bapak. Lepas itu kamu buat tak tahu. Sebab tentera veteran secara tradisinya bukan jenis melawan. Mentang-mentang macam itu. Tak boleh lah. Kerajaan ada banyak sumber. Kerajaan ada banyak jalan dan dari segi kementerian dan industrinya, industri pertahanan dekat negara ini dari segi wang yang diperuntukkan setiap tahun, antara yang paling besar ialah kepada industri pertahanan. Berapa banyak kita habiskan wang untuk beli kapal terbang ke, kapal selam ke, kita pun tak tahu sebab itu rahsia negara. Tapi saya tahu banyak lah kau tak? Saya bagi contoh tak? Dulu kita beli kapal selam, Skopin. Malah cerita pasal Rosmah, untung sebab ini tak? Saya takkan sentuh Rosmah lah ni pasal tentera. Tak? Dulu kita beli kapal selam Skopin. Tak? Beli Skopin. Dia beli kapal selam ni, bukan macam kita beli kancil tu. Order, ha, dapat sebiji kancil. Pilih color je. Tak macam itu. Bayar 2 bilion, banyak lah. Pasal dia punya elektronik, pasal persenjataan, semua. Semua ini kita boleh runding. Kenapa kita tak runding contohnya? Sebab kamu syarikat Perancis tu, apa ni, DNS, DCN, saya lupa dah dengan Thales. Sebab kamu dapat 2 bilion daripada Malaysia, ni 2 bilion 15 tahun dulu. Sekarang 2 bilion, kalau 15 tahun dulu, dah 5-6 bilion dah. Kami bagi 6 bilion sekarang kepada kamu untuk bagi 2 kapal selam sebagai pertukarannya. Contohnya dah. Pelugu. Batch pertama saja yang kami ambil daripada itu. 6 tahun ini kamu kena hantar pakar kamu semua. Ini syarikat veteran tentera. General ada kat sini, semua ada kat sini. Kamu kena latih dia untuk bina pelugu. Apa nak beli lagi daripada Perancisnya, supaya paling kurang lepas 5 tahun kita reti buat peluru sendirilah. Dan macam itulah nak bagi kerja kepada veteran tentera. Kamu suruh dia balik menoreh getah apa-apa. Yang kita ada, yang engineer-nya kita ada macam-macam, ya tak? Apa lagi? LTAT, bisnes besar. Dulu sebelum saya masuk politik, saya bukan Petronas lah sekali. Saya buat ubat dulu dekat Farma Niaga. Farma Niaga sekarang tentera punya, Bastard punya. Takkan kamu tak ada tempat yang mana banyak yang daripada paling tinggi sampai yang biasa ini dilatih semula, kemudian ada kuota, ada jalan untuk diserapkan kepada semua ni. Ini zaman 2020 pakcik, bukan 1980-an macam bapak mentua saya. Bersara dulu ialah. Bersara sebagai membantu lah kamu dapat permit teksi. Lani bagi permit teksi kepada bersara, mampus bersara. Teksi pun mampus dah Lani. Tapi sekarang bukan macam dulu. Wang banyak. Jadi kalau tanya saya lah, sepatutnya anak-anak tentera yang cemerlang semua tu, dia tak payah dah nak fikir pasal nak PTPTN ke apa. Dengan yang ada, dia suruh dia berhenti dah. 1 minit lagi dah. Ini macam bagi senapang tembak terus. Tak sempat lari lagi ni. Jadi luar, saya nak berhentikan situ. Maksudnya begini dah. Dengan segala yang kita ada, dan askar kita pun bukannya banyak sangat pun. Kita bukan Indonesia, bukan China, bukan Korea Utara. Dah. Askar kita satu-satu masa ada 100,000 orang. Dah paling banyak dah. Dengan wang yang ada, dengan yang kita belanjakan bilion-bilion untuk beli macam-macam ini, kalau kita kumpul balik, jana balik dan latih balik untuk veteran, untuk tentera, sebenarnya bukan sahaja veteran kita ni dia berkhidmat terhad kepada masa dia jadi askar perang senapang saja. Habis dia jadi askar, dia keluar, baik dia pegawai ke, baik dia sarjan ke, dia pula menyumbang 10, 15, 20 tahun dengan skill kemahiran yang baru kerana industri yang boleh ditampung oleh wang daripada pertahanan negara kita ini lebih daripada cukup. Tapi tak ada orang nak buat. Sebab apa? Kalau ada industri wang banyak, dia tak nak bagi kat veteran lah. Dia ambil kat sama dia lah. Kau ambil sikit, aku ambil sikit. Dia duk bagi sama dia 50-60 orang. Dia kaya raya, veteran jadi macam ini.
Jadi saya tak tahu lepas ini macam mana, kerajaan mana, tapi itu pandangan saya, bukan askar. Kalau saya orang di luar, bukan askar, saya rasa sebenarnya cukup untuk menjana balik, daripada itu nak bagi pencen semua ni, wang ada. Kita hanya perlukan orang yang benar-benar ikhlas, yang dia nak tolong veteran dan juga yang sedang berkhidmat, bukan untuk undi pakcik-makcik. Yang faham bahawa kaki yang dah kena potong 40 tahun lalu, tak ada wang yang boleh bayar balik kaki itu. Hanya kalau ada kerajaan yang macam ini, barulah kita tak adalah boleh selesai semua sekaligus. Tapi paling kurang kita buat selesai satu, 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 selesai satu masalah, selesai terus. Bukannya buat satu benda janji untuk pilihan raya, benda itu sebenarnya buka kepada masalah yang baru. Macam saya sebut sebagai NUT tadi. Dia umum buat tergesa-gesa sebab dia takut orang tuntut pencen ni, dia kata kami dah buat pencen dah. Yalah, sebab orang tak tahu lagi. 2-3 tahun lepas tu habis duit, masalah lagi dan sebagainya. Tak? Jadi yang itu saya serah kepada pakcik-makcik. Pakcik-makcik faham sendiri, yang dengar, yang hadir, yang dengar di luar. Pilihan itu sama macam pilihan saudara-saudari pakcik-makcik dulu nak jadi askar, masuk dalam tentera untuk pertahankan negara, masuk hutan tembak orang. Sekarang ni pilihan pakcik-makcik juga, pakcik-makcik nak tembak siapa. Ha? Jadi yang itu, insyaAllah, saya akan terus bawa sebab benda ni benda besar. Dan dia masalah yang dikorek ni tak habis, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Tapi yalah, kalau kita tidak tukar kerajaan, dia akan jadi macam ni lah sampai bila-bila. Pakcik kena tunggu setiap 5 tahun untuk dapat 5 sen. Tunggu lagi 5 tahun untuk dapat 5 sen. Jadi, saya nak minta supaya kalau ada cadangan, gunakan saluran itu untuk tekan dua-dua. Yang Pakatan Harapan pun pakcik tekan, yang BN pun pakcik tekan. Askar kena macam tu lah, tembak dua-dua lah. Guna senjata yang ada dan senjata yang pakcik-makcik dan anak-anak keluarga ada ialah undi. Gunakan sebaiknya. InsyaAllah kalau perkara itu digunakan dengan sebaiknya, maka itu saja cara dia untuk membela yang dah veteran dan juga ni junior-junior askar yang masih umur 30-40 tahun ini, yang sebenarnya hidup mereka akan jadi jauh lebih susah lepas ini dengan GST, dengan kos dan lain-lain, anak di sekolah dan lain-lain. Kalau itu berterusan, insyaAllah, saya ingat tak ada lah susah macam yang kita dengar. Saya baru dengar Abang Rahman yang dekat Taiping, dia dah duduk kat penjara pun. Saya jumpa dia last sekali tahun lepas dalam akhir tu. Masa tu dia duduk cerita pasal kes dia. Ni saya jumpa Abang Azizan, dia dah duduk penjara pun. Baru bulan pertama daripada 6 bulan. Tak apalah kalau dia keluar dulu, saya tanya macam mana penjara tu? Ha, takut aku nak masuk pula lepas tu kan. Tapi terima kasih banyak-banyak. Sampaikan maklumat, bila tentera guna senjata, saya yakin ahli politik ni tak boleh buat jauh lah. Dia kena dengar juga, kerana senjata yang tentera ada itu ialah 3-4 juta rakyat Malaysia. Jauh lebih besar daripada felda tak feldanya yang dia duk sebut selama ini. Jadi terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada YB Rafizi Ramli di atas penjelasan yang begitu panjang lebar, menjangkaui orang kata masa tambahan dan masa kecemasan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi kepada YB Rafizi, seorang yang hebat. Saya yakin dan percaya semua yang ada pada hari ini, kita akui kehebatan beliau di dalam orang kata mencerita kepada kita tentang segala salah laku yang dilakukan, terus bongkar dan terus bongkar satu persatu segala kesalah laku yang dilaksanakan oleh kerajaan yang sedia ada. Dan beliau seolah-olah tidak pernah bimbang akan ancaman terhadap diri beliau demi rakyat Malaysia yang beliau cintai. Saya satu tepukan kepada YB Rafizi hari ini. Baik, majlis seterusnya mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun selaku Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya memperjemput Timbalan Ketua Menteri Satu kita untuk memberikan sedikit ucapan, mungkin mungkin setakat 5 hingga 10 minit. Silakan.
Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Ahli Parlimen Pandan, Saudara Rafizi, merangkap Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat dan juga pemimpin yang bersama-sama dengan kita tadi, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat sama kita, dan pimpinan khususnya daripada Parti Pakatan Harapan, yang saya hormati Saudara Azizan, Pengerusi Persatuan Perwira Negara Angkatan Tentera Malaysia, yang saya hormati semua penyelaras kadung yang hadir pada petang ini. Ini semua pemimpin-pemimpin yang cukup penting kepada kita. Bagi tepukan kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang sama penting adalah tuan-tuan dan puan-puan, khususnya daripada bekas-bekas Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan keluarga isteri yang hadir pada petang ini. Saya memang asalnya memang tidak dijadualkan untuk bersama sebab program yang agak ketat. Tapi saya kuatkan, saya aturkan jadual saya. Saya ingin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana ada mesej yang perlu kita sama-sama jayakan. Tuan-tuan, tadi Rafizi sempat menyebut, saya memang dulu bekas terpanggil putra Royal Military College RMC selama hampir 3 tahun dan faham tentang apa yang berlaku khususnya dalam Angkatan Tentera Malaysia, dan sampai hari ini pun saya masih lagi ada alumni yang mana kebanyakan mereka yang berada di pimpinan tertinggi adalah merupakan saya punya bias juga. Okay, sebagian daripada kamu tahu, the three star general dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya sebagai Timbalan Ketua Menteri dalam Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu untuk bawa satu message. Terutamanya apabila kita berada di ambang pilihan raya, bukan sahaja PRU14, tapi selama sebelum ini pun. Ya. Jikalau ada di sana ketidakadilan, kalau di sana masih ada ya penyelewengan, maka kita harus bersama. Karena itulah sebagai askar, sebagai angkatan tentera, kita dididik untuk kita mengangkat sumpah dengan agung. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Untuk kita mengangkat negara ini, dimertabatkan negara ini di atas dasar keadilan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat ya, kenapa perlu ada Pakatan Pembangkang? Ya, bukan mutakhir ni, tak. Sejak daripada dulu, kerana ini merupakan kita nak menyuarakan tentang ketidakadilan yang ada pada ketika itu dan pada hari ini. Jadi sampailah satu ketika, ya, apabila Pakatan Pembangkang ini 2008 ya, telah berjaya menawan 5 buah negeri. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita berjaya untuk kita memberikan satu alternatif kepada kerajaan persekutuan pada ketika itu, ya, UMNO Barisan Nasional. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita telah menjadi sebahagian daripada kerajaan dalam negeri-negeri, hari ini memang Pakatan Harapan memang belum perintah Putrajaya lagi dah. Cuma kita ada peluang ya, untuk kita perintah negeri, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh terdekat ini, dalam tempoh beberapa minit ini, saya nak mengambil kesempatan ini, pertamanya ingin mengucapkan kepada bekas-bekas tentera khususnya yang berada di kawasan utara Malaysia, Pulau Pinang khususnya, dan ingin mengucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kalau ada dulu mungkin bekas-bekas sampai hari ini pun ya, mereka yang nak berterima kasih kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional, mereka menyokong UMNO Barisan Nasional. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, atas dasar ketidakadilan, atas dasar penyelewengan panjang lebar Saudara Presiden menyebutkan, tuan-tuan, tuan-tuan perlu berubah ya, untuk menyokong Pakatan Harapan, kerana ini melibatkan kedudukan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya bekas-bekas tentera mengenai dengan anak-anak kita generasi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ada buat kajian bagaimana tuan-tuan dan puan-puan khususnya bekas-bekas tentera ini yang telah berkhidmat begitu lama dalam angkatan tentera. Tuan-tuan, sebenarnya penghargaannya memang
tidak memadai langsung apa yang ada pada hari ini. Ya. Cuma saya nasib baik saya tidak bersama dalam pangkatan tentera selepas daripada graduan dulu, saya masuk balik dalam publik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih sebagai pimpinan Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana sumbangan sebahagian daripada bekas-bekas tentera-tentera di dalam jentera kerajaan Pakatan Harapan atau Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang diperintah oleh Pakatan Harapan. Terima kasih saya nak ucapkan kepada bekas-bekas tentera yang menjadi sebahagian daripada ahli jawatan kuasa JKKK. Terima kasih. Bagi tepukan kepada mereka tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu ada jadi pengerusi, ada jadi setiausaha, ada jadi ahli jawatan kuasa JKK itu sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan negeri ya, sentiasa prihatin kepada rakyat. Cuma saya lihat hari ini memang perhimpunan yang khusus ya, mesej kepada bekas-bekas tentera, cuma kita tidak senaraikan lagi program-program untuk rakyat Pulau Pinang dengan program-program warga emas, anak emas, cuma kita tak buat lagi mungkin warga angkatan tentera ini tuan-tuan dan puan-puan. Agak kalau saya cadangkan untuk buat special untuk warga angkatan tentera ni, bekas-bekas tentera setuju tak tuan-tuan? Saya ada usul juga berbincang dengan saudara Azizan ya, dan saya masih ada lagi link saya dengan bekas-bekas tentera khususnya yang memang ke pro kepada Pakatan Harapan untuk kita cuba buat sesuatu. Tetapi tuan-tuan, sebagaimana saudara Rafizi sebut, sememangnya akta-akta nak mengubah akta tentang bekas-bekas tentera ini adalah terpulang kepada parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, satu mesej ya, iaitu tuan-tuan, kalau kita nak mengubah akta tersebut, kita perlu ada cukup ahli-ahli parlimen yang nak bawa ini yang menyokong apa yang telah dicadangkan tadi. Jadi kita tahu apa yang perlu kita buat tuan-tuan. Tuan-tuan juga merupakan pengundi-pengundi ya. Tuan-tuan merupakan ya, orang yang berhak untuk mengubah bukan saja negeri tapi negara kita ini. Jadi tuan-tuan, untuk Pulau Pinang ya, kita masih tak cukup ahli parlimen. Ya, walaupun kita perintah negeri dah, tapi saya harap perhimpunan seperti ini bukan saja di Pulau Pinang tetapi saya harap usaha-usaha di negeri-negeri lain ya, untuk pastikan bahawa ahli-ahli parlimen kita dilantik ya, menang dan kita boleh bawa perubahan di peringkat kementerian, di peringkat pimpinan. Untuk peringkat negeri memang cukup terhad ya. Kita boleh buat sesuatu ya, sebagaimana yang telah kita buat sebelum ini ya, program anak emas, warga emas dengan peruntukan daripada kerajaan negeri boleh ya. Jadi saya juga ingin mencadangkan supaya tuan-tuan, kalau kita buat lagi perhimpunan seperti ini ya, mungkin di mana-mana kawasan di negeri Pulau Pinang ini, dan kita nak dapatkan data daripada tuan-tuan, kita nak buat kajian bagaimana boleh kerajaan negeri mungkin meneruskan satu bentuk lagi khusus untuk angkatan tentera, untuk veteran angkatan tentera ini mendapat penghargaan daripada kerajaan negeri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan membuat satu perbincangan ya, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ya, yang selama ini dapat menyokong ya, kerajaan Pakatan Harapan Negeri Pulau Pinang. Cuma saya pun tahu sebenarnya ada lagi ya, persatuan veteran angkatan tentera Malaysia yang masih lagi menyokong ke kerajaan UMNO Malaysia Nasional. Tetapi tuan-tuan, kita lihat ya, kebobrokan UMNO Malaysia Nasional, sebab tu kita nak bahawa kita akan dapat yang lebih baik jika sekiranya Pakatan Harapan perintah negeri dan juga negara ini. Jadi tuan-tuan, saya perlukan ya, data-data ya, kalau boleh bagi sokongan kepada persatuan ya, tuan-tuan puan-puan kena bezakan ya, Persatuan Perwira Negara Angkatan Tentera Malaysia. Ini yang diusulkan begitu kuat oleh, begitu gigih oleh saudara Azizan dan juga mereka yang menjadi penyokong kepada Pakatan Harapan ini. Saya kerap juga pergi ke Kedah bersama dengan saudara ni yang berhormat Johari Abdul contohnya ya, untuk kita menyemarakkan lagi ya, mana-mana bekas-bekas angkatan tentera ya, khususnya untuk kita bawa ya, untuk kita bawa satu sokongan yang padu untuk menyokong Pakatan Harapan. Tuan-tuan, kalau kita lihat hari ini cuma mungkin ada yang bercampur. Ada juga majoriti daripada kita masih boleh dapat pencen, telah pun dapat pencen. Mungkin sebahagian daripada kita dengan sebab sesuatu, mungkin bekas angkatan tentera yang langsung tidak dapat pencen.
Kalau dibandingkan dengan luar negara, sekurang-kurangnya 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, telah berkhidmat untuk negara, paling minimum maknanya ada, ya, masa depan mungkin dapat imbuhan seperti sebidang tanah ke ataupun rumah ke, dipermudahkan untuk seperti itu. Tapi hari ini tuan-tuan dapat ke tanah, tuan-tuan? Dapat rumah ke? Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya cukup prihatin, dan insyaAllah kita akan cuba berbincang khususnya untuk warga-warga bekas angkatan tentera ini untuk kita mencandangkan sesuatu, ya. Mungkin di peringkat negeri yang terhad, di peringkat negeri insyaAllah. Dan saya harap pada pilihan ya pada kali ini, tuan-tuan, ya, mungkin tuan-tuan boleh sebarkan kepada semua rakan-rakan daripada negeri-negeri lain, ya, untuk kita buat satu gagasan yang boleh memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk menang. Tuan-tuan, Pakatan Harapan daripada pilihan raya, pilihan raya yang lepas, kita telah berjaya untuk dapatkan jumlah undi popular yang lebih daripada UMNO Malaysia Nasional. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tahu benda ni, ya. Pakatan Harapan telah dapat 52%, tuan-tuan dan puan-puan. Ni, undi popular keseluruhannya, maknanya kalau dikira dari segi jumlah pengundi yang nak, yang telah pun mengundi, jumlahnya 52% nakkan Pakatan Harapan. Yang nakkan UMNO Malaysia Nasional sekitar 47%. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita tak menang lagi sebab jumlah kerusi-kerusi yang dimenangi oleh UMNO Malaysia Nasional jumlah dia kecil jika dibandingkan kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Sebab tu jumlah kerusi mereka melebihi majoriti. Daripada 222, mereka dapat melebihi 132. Jadi sebab tu mereka masih lagi perintah, ya, kerajaan persekutuan pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan. Sehingga lepas ni kalau ada dialog, saya anjurkan mungkin berbincang, dapatkan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh membuat sesuatu untuk kebaikan tuan-tuan dan puan-puan yang masa-masa akan datang. Jadi dengan ucapan itu, saya sekali lagi terima kasih. Semoga terus bersama-sama demi menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Haji Omar Rashid bin Hasnun selaku Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang di atas ucapannya sebentar tadi. Baik, kita tiba kepada acara ataupun sesi dialog di antara Wabi Rafizi dan juga semua veteran-veteran tentera dan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita ada satu kejutan kepada Wabi Rafizi. Kita ada satu kejutan kepada Wabi Rafizi. Kejutan tersebut saya rasa mungkin beliau pun tak tahu, sebab tu kita panggil kejutan. YB Rafizi, kita nak celebrate sikit hari ulang tahun kelahiran beliau pada 14 September yang lepas, ya, di atas segala pengorbanan dan jasa beliau kepada rakyat. Jadi ini saja yang kita mampu lakukan untuk hari ini sebagai tanda penghargaan kita kepada YB Rafizi di atas segala pembongkaran, segala usaha beliau ke arah Malaysia yang lebih baik. Tepukan untuk YB Rafizi. Majlis kita kepada moderator kita, saudara Azizan, dengan segala hormatnya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan kesempatan masa yang ada, dan bukan senang kita nak jumpa YB Rafizi. Tuan-tuan keluar tanya, jangan buat ulasan. Ni saya nak pesan awal-awal ni, jangan buat cerita Ustaz, tanya. Soalan saya mudah, apa hangpa nak tanya kami, tanya. Saya pun nak jawab juga. Keluar macam askar, short and sharp, pak bagi macam ular kapok. Tak payah duk ulas ni semok. Kenalkan diri, nombor tak payahlah. Dulu unit mana, komando ke, TLDM ke, berasal daripada mana, saya nak tanya soalan. Jangan banyak soalan. Tanya power-power, sahabat. Saya suka askar tanya soalan power. Kita nak jawab pun, power juga. Dipersilakan. Ambil mikrofon. Muka Dimas tak payah. Tanya terus. Bekas tentera kena berani. Kalau dulu misal RSM melentang, nah mikrofon saya nak bagi. Jangan baling saya dengan mikrofon. Ada? Kena tanya tuan-tuan. Dipersilakan. Berikan satu tepukan, kenalkan diri unit mana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan bekas tentera, tapi saya nak menanyakan sesuatu untuk kebaikan semua pesara-pesara kerajaan. Adakah sekiranya Pakatan Harapan menang di Putrajaya, we can revise all the pension untuk pesara? Because of orang yang bersara 10 tahun yang lalu dengan orang yang 10 tahun masa ini adalah perbezaan, sedangkan ekonominya adalah sama. So kalau Pakatan Harapan boleh memasukkan ini dalam manifesto Pakatan Harapan, I'm very sure all the pensioner akan menyokong Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Ini kena jawab cukup, walaupun saya tak ada lah orang lain nak buat dah tak? Tak, kita macam ni nak. Sebenarnya sebelum saya jadi ahli parlimen, keluarga saya memang tak ada bagi pencen selain daripada arwah datuk saya dulu. Jadi saya sebenarnya tak tahu yang skim kerajaan ini dia boleh tukar dari satu skim ke satu skim lain, tetapi bila dia bagi skim baru itu kepada kakitangan baru, dia tak revise ataupun dia tak naikkan kepada yang diambil dalam skim lama. Saya tak tahu. Sebab dalam swasta tak macam itu. Saya hanya tahu, satu sebab kakak saya pun cikgu yang lain, benda tu tak betul. Bagi saya, secara prinsipnya tak betul. Kerana, macam saya sebut tadilah, hanya kerana Abang Azizan umur 60, lepas dia ada seorang lagi umur 59, yang 59 itu masuk satu tahun lambat dapat skim baru, buat kerjasama, yang ini gaji lain, Abang Azizan gaji rendah. Saya bagi contoh, cikgu ya, bila dia tukar, yang cikgu lama ni, yang mengajar lama ni, dapat diploma semua dulu, ataupun ijazah semua dulu dah. Bila dia bagi yang baru, budak yang baru tu, lepas kerja 2 tahun, gaji lagi tinggi daripada yang kerja 10 tahun. Rakyat tak faham dia ni. Kalau saya tanya saya, dia bukan soal boleh tak boleh, kena buat. Cuma, macam mana kita nak pastikan supaya bila kita ubah itu dia adil kepada semua. Saya bercakap kerana pengalaman saya dekat Petronas. Saya duit adalah sikit sebelum ni, bukan sebab apa pun. Sebab bila Petronas, saya bernasib baik rezeki dah. Saya masuk kerja Petronas 6 tahun setengah. Bila saya balik UK, saya masuk. Dalam tempoh 6 tahun setengah tu, ada 3 kali ada perubahan skim dari segi gaji dan sumbangan, macam-macam lah. Benefitnya di Petronas yang saya dapat manfaat. Sebabnya begini, saya balik awal, saya balik daripada UK, umur 24-25 masa tu, saya accountant bertauliah, tak ada orang nak pergi jadi pengurus kewangan dekat kilang tu, dekat Gebeng Kuantan. Sebab jauh lah, ini orang-orang accountant ni tak nak lah pergi duduk jauh-jauh dalam kilang lah. Saya kebetulan orang Kemaman, jadi dah apa lah balik kampung dah. Tapi saya budak muda, umur 24 tahun, tapi diletak di jawatan tinggi manager.
Gaji murah je mula-mula kan. Tapi ya, nak cerita pasal macam mana dalam swasta lah. Tahun 2003, Petronas buat keputusan, ubah skim, dia tidak boleh orang duduk atas satu jawatan tapi gaji lain sebab tak adil. Maka bila dia buat keputusan itu, semua dapat termasuklah saya. Tu yang naik gaji pula. Kemudian, 3-4 tahun kemudian itu, Petronas buat lagi keputusan untuk tukar semua ni, manager tak manager semua ni, naik semua tu. Dapat. Semua dapat. Dan yang akhir sekali, KWSP. Bila Petronas buat keputusan pendekkan daripada 60 tahun ke 55, maka dia kena bayar banyak sumbangan KWSP. Sebab tu KWSP saya dekat 1 juta sekarang, bukan sebab aku gaji besar sangat. No? Bila dia tukar tu, maka saya pun dapat, orang lain pun dapat, tidak kira pada skim mana kamu menyertai Petronas. Skim zaman tu ke zaman sekarang lah. Sepatutnya kaki tangan kerajaan pun macam tu lah. Setiap kali kita revise, orang sekarang dapat, orang lama tu kamu kena ubah lah. Berapa banyak boleh bagi tu, kita kena revise supaya adil lah. Duit banyak ni, kita kena semak supaya semua dapat. Saya terkejut sebab saya ingat selama ini memang macam tu lah. Kerajaan tak. Bukan saja yang pencen ini. Yang masuk ni lagi tak adil contohnya. Yang pencen ni satu hal, yang masuk. Contohnya, sekarang skim masuk gaji sekian-sekian. Ha? Tahun depan, Pakatan Harapan menang, katakan kita buat skim baru gaji lagi tinggi. Tak adil lah yang masuk tahun ni. Hanya kerana dia masuk lebih awal. Jadi, kalau abang tanya saya, soal revise ini bukan saja tentera, kita tak boleh ada keadaan sekarang yang berbeza-beza. InsyaAllah, saya memang akan melalak paling kuat sekali. Dulu kita duk marah kepada Barisan Nasional. Kalau menang, dasar dia yang paling utama, dia mesti ada satu skim yang semua akan dapat perubahan bila ada perubahan skim. Walaupun dia dah bersara 50 tahun dulu. Sebabnya ialah, gaji itu mesti diselaraskan supaya tidak ada keadaan yang orang yang teraniaya. Datuk Rashid kata, kita ni jadi kerajaan, pimpinan dalam askar ke dalam politik, satu je kita nak jaga, yang betul-betul kita nak jaga. Jangan aniaya orang. Kamu tak buat benda tu tak apa lagi. Kamu slow tu tak apa lagi. Kamu aniaya orang dalam keadaan kamu ada kuasa, nama dia zalim. Jadi yang itu jalan bimbang. Cuma saya tak boleh janji berapa gaji semua tu, kami tak tahulah. Yang itu Jabatan Perkhidmatan Awam kena kira lah. Tapi secara dasarnya, tidak boleh ada skim yang berbeza-beza macam sekarang. Satu semakan untuk semua. Depan pun boleh, pencen ke belakang pun boleh, insyaAllah. Yang itu bagi saya tidak ada timbul sebarang perdebatan. InsyaAllah itulah yang kami akan pastikan berlaku. Tapi undi dululah, bagi menang dululah. Terima kasih.